apa yang mesti kita persiapkan ketika kita sudah sampai di imigrasi luar negeri? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, jumpa lagi bersama saya Rushdi Sharif. Pada kali ini kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan oleh kawan-kawan semua pada video-video saya sebelumnya. Di antaranya adalah apa yang mesti kita persiapkan ketika kita sudah sampai di imigrasi luar negeri. Nah, ini ada yang bertanya macam ini. Jadi sebelumnya jangan lupa subscribe ya channel saya ini. Jadi sebelum kita berangkat ke luar negeri, pastikan kita punya pasport dulu ya. Punya pasport ni kita terbang-terbang nanti, tapi pasport enggak ada. Jadi pastikan pasport ada, dan pasport ni masa berlakunya masih lama. Contohlah kalau masa berlaku masih 6 bulan, 7 bulan lagi, itu tolonglah untuk perpanjang dulu masa berlakunya. Kita perpanjang pasport kita ketika kita dah terbang nanti, dah sampai di tujuan kita untuk di luar negeri. Tips berikutnya adalah ketika kita dah mendarat dan dah ingin menuju tempat cap pasport atau imigrasi, kita baca tanda-tanda arah yang di atas tu. Mungkin ada baca kedatangan atau arah imigrasi, ikuti tanda arah yang telah disediakan oleh pihak-pihak bandara. Atau kalau kita rasanya susah untuk baca-baca tanda arah tu, kita ikutin aja orang-orang yang baru turun dari pesawat, karena semua penumpang tadi mereka semua akan menuju ke imigrasi atau cap pasport tadi. Selanjutnya, ketika kita dah sampai, dah hampir sampai ke tempat cap pasport atau imigrasi, boleh juga kita pegang ni pasport kita macam ni. Jadi nanti biasanya immigration atau petugas yang sedang bertugas, mereka akan melihat pasport kita. Okey. Ini bagi yang warga negara, contohlah Malaysia, kita akan ikut antrian warga negara Malaysia. Kalau kita Indonesia ni adalah foreigner, warga asing, kita ikutkan antrian foreigner, warga asing. Sama dengan kita di sini, nanti waktu kita cap paspor nanti ada antrian WNA, warga negara asing, ada antrian WNI, warga negara Indonesia. Macam tu juga kalau kita di luar negeri, contohlah kita kalau kita pergi Malaysia, nanti ada warga negara Malaysia, ada foreigner, foreigner adalah warga asing. Sama juga nanti kalau kita pergi Eropa, ada nanti pasport yang Eropa, ada yang non-Eropa, macam tu. Jadi ketika kita sudah masuk antrian untuk cap pasport tadi, pastikan kita beratur antri dengan rapi, ikutkan jalur yang telah disediakan oleh pihak-pihak bandara. Sebab inilah kadang kesalahan dari hanya segelintir orang, mereka tidak ikut beratur apa yang telah ditentukan di bandara tersebut. Nah, itu pun salah satu kesalahan, mereka langsung potong barisan. Itu adalah sebuah kesalahan. Jadi kita tengok, oh ini warga negara asing, ini warga negara tempatan, kita ikutkan antrian yang beratur ya. Dan setelah itu pastikan kita berdiri di belakang garis kuning. Di belakang garis kuning, kalau kita ada orang yang dah ke depan cap paspor, sementara kita dah orang yang akan next lagi, orang yang akan selanjutnya lagi untuk cap paspor, pastikan kita berdiri di belakang garis kuning. Sebab kalau kita melewati nanti petugas akan marah. Selanjutnya, ketika kita sudah beratur itu, pastikan kita semua telefon-telefon ni tidak boleh diangkat. Oh, kita mungkin bagi orang-orang yang suka vlog, ambil dulu gambar kan, buat Insta story, buat story WhatsApp, story Facebook, atau kita buat status. Jangan buat dulu, tahan dulu. Sebab aturan dalam antrian tu adalah kita tidak boleh pegang handphone. Nanti ada tu, kita baca peraturan di situ, tidak boleh pegang handphone, apalagi yang punya kamera. Okay, pastikan jangan pegang handphone. Selanjutnya, ketika kita sudah sampai di cap paspor tu nanti, pastikan wajah kita dengan wajah yang ceria. Jangan sampai macam wajah orang-orang takut, wajah orang-orang yang mungkin ada bersalah. Jangan dilihatkan. Sebab kita dah berani keluar negeri, kita bermakna kita dah berani untuk ditanya atau
kita sudah berani untuk berhadapan dengan pihak imigrasi yang bertugas. Tips selanjutnya adalah ketika kita ikut antrian tadi, jangan kita gunakan kacamata hitam. Kalau macam ni boleh, nanti kita pakai pula kacamata hitam, kacamata gaya tu, jangan dipakai. Sebab ada aturan yang mesti kita patuhi ketika kita sudah masuk dalam imigrasi itu. Dan juga bagi yang mbak-mbak pakai cadar, biasanya akan disuruh buka. Tujuannya adalah untuk melihat atau menyesuaikan dengan wajah kita dengan wajah yang ada di depan petugas. Mereka tahu kan nggak mirip atau mungkin ada yang nggak sesuai, ya, jadi akan disamakan dulu. Jadi kalau ada petugas yang minta dibuka cadarnya, penutup mukanya itu dibuka aja. Nanti kita juga akan ditanya berapa lama di sini, satu minggu, dua minggu, di mana kita tinggal. Kalau kita tinggal di hotel, oke. Okay. Tapi kalau kita tinggal di rumah saudara kita, kita mesti persiapkan alamat di mana rumah saudara kita itu, berapa nomor teleponnya, kita mesti persiapkan. Jadi semua data-data, semua dokumen-dokumen lengkap. Tips selanjutnya adalah pastikan semua dokumen-dokumen kita lengkap, seperti pasport atau kita, kalau bagi yang pelajar mungkin dokumen visa pelajarnya atau yang bekerja visa kerjanya atau permitnya ada semua. Dan pastikan mungkin kalau kita takut nanti handphone kita ini habis baterainya, kita print supaya lebih menjaga keamanan kita. Takut-takut nanti ketika ditanya rupanya handphone kita habis baterai. Jadi kalau kita dah print, itu sama dengan memudahkan urusan kita nanti ketika ditanya oleh imigrasi. Dan yang paling penting adalah kalau kita masuk ke negara orang lain, pastikan tiket kita adalah pulang pergi, alias nanti tiket kita pulang ada. Kalau hanya kita booking tiket hanya satu hala atau hanya satu perjalanan, enggak ada pulangnya, itu kemungkinan kita akan ditolak oleh imigrasi. Hati-hati ya. Dan tips berikutnya adalah pengalaman saya sendiri. Pastikan ada uang pegangan, uang saku kita. Nanti kita contoh satu minggu di sana, di negara orang, pastikan ada uang yang kita pegang selama satu minggu ni. Kalau kita enggak ada bawa uang, kita hanya bawa pasport, lepas tu uang kita bawa pun hanya sedikit, kemungkinan pun ini akan kena tolak. Berkenaan soalan-soalan yang ditanya oleh pihak imigrasi ni, ini akan saya buat videonya untuk akan datang. Juga saya perlukan respon daripada kawan-kawan semua, apa seharusnya judul-judul video yang akan datang ni. Okay, jadi hati-hati, lengkapkan semua dokumen-dokumen kita. Semakin sering kita keluar negeri, maka kita akan semakin sering dengan cara-cara imigrasi, apa yang mereka tanyakan kepada kita dan apa yang akan mereka perbuat dengan kita. Dan terakhir, kepada kawan-kawan semua, kalau ada yang ingin ditanyakan, komen di bawah ya. Berkenaan dengan pertanyaan-pertanyaan apa saja yang akan ditanyakan oleh imigrasi, insyaAllah itu kita akan buat pada video yang akan datang. Oke, terima kasih semua. Jangan lupa subscribe, like, share dan komen ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.